Well, as the corner comes in, the long-range effort, it's redirected, and what a stop that is from Baek Jong Boom. Piala Asia U23 tinggal menyisakan 4 laga lagi. Ada 2 partai di babak semifinal yang dilanjutkan dengan partai perebutan tempat ketiga dan juga laga final. Di antara tim-tim semifinalis, Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya yang belum pernah menjuarai ajang ini. Garuda Muda bahkan berstatus sebagai debutan di ajang Piala Asia U23 2024. Dalam semifinal ini, Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Timnas Uzbekistan. Dan berikut ini adalah jadwal siaran langsung Timnas Indonesia malam ini. Jadwal Piala Asia U23 babak semifinal. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan bertemu dengan Uzbekistan U23 di hari Senin 29 April 2024 mulai pukul 9 malam. Dan pertandingan ini bakal disiarkan langsung oleh RCTI dan juga Vision Plus. Sementara di semifinal yang lain, ada Timnas Jepang U23 yang akan berhadapan dengan Irak U23 pada Selasa 30 April 2024 mulai pukul 12:30 dini hari. Nantinya setelah babak semifinal ada babak perebutan tempat ketiga pada Kamis 2 Mei 2024 mulai pukul 10:30 malam dilanjutkan oleh jadwal final yang akan berlangsung di hari Jumat 3 Mei 2024 mulai pukul 10:30 malam. Dan itu adalah informasi mengenai jadwal Piala Asia babak semifinal kali ini. Berapa nih sob prediksi skor untuk pertandingan nanti malam? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.